langsung grebek guys. Ada koleksi apa aja nih? Oh, di sini ada walabi guys. Ada yang albino lagi, banget walabinya. Wah, mantap. Kecil. Buset. Nih, cepet juga cepet larinya. Bos banget. Ampun. Jadi dia nggak main merak-merak yang biasa-biasa itu enggak. Langsung yang blorok, langsung yang cameo, langsung yang putih. Gue sekarang di tengah-tengah lapangan luas banget. Ini kandang kuda dan burung unta. Aku jadi kepengen jerapah nih gara-gara kamu ngomong. Nah, lo kena racun. Burung unta 8 ekor guys. Wah, wow, lapangan golf sendiri guys. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, setelah kemarin kita main sama Kenzo, main matador sama Kenzo, main bola, ngasih makan, seru-seruan, foto bareng sama Kenzo. Sekarang kita mau lihat koleksi satwa-satwanya Om Andri ya. Masih banyak ternyata guys. Kita lihat ya. Di sini ada satu apa aja? Kita langsung grebek guys. Ada koleksi apa aja nih? Oh, ini ada ayam guys. Ini ayam buat makan Kenzo? Ini enggak, ini kita jual ayamnya. Oh, ayamnya untuk jual. Ya. Ayam apa nih, Om? Ini ada ayam Bangkok. Oh, ayam Bangkok. Ayam Bangkok, wow. Ya. Oh, di sini ada walabi, guys. Dulu saya punya, Om, cuma mati dulunya. Dulunya mati? Punya. Sensitif sekali dia ini, susah. Nah, itu dia baru ngomong. Sensitif sekali sehingga stres dan mati. Jadi gitu ya udah, gua enggak mau lagi karena yang enggak layak berada di rumah gue. Harus ada tempat yang luas kayak gini dan di belakang gitu. Ini sensitif banget. Om bisa masuk dan megang enggak bisa? Bisa. Ada satu yang jinak. Oh, ada satu, guys. Karena dapat satu aja yang jinak susah banget guys. Ada yang albino lagi beret walabinya. Wah, mantap. Saya di luar aja Om, takut stres ya. Enggak apa-apa, ya sini masuk. Enggak apa, ayo dah. Nah, ini kasih makan. Kasih makan walabi guys. Ya, tuh lihat. Ini si cakep ini. Cuman dia doang sih yang jinak sih. Yang lainnya sih kurang. Oh iya. Kalau dia masih oke. Takutnya banyak orang. Nih. Tuh kan heboh. Ini. Kecil. Buset. Nih, cepet juga cepet larinya. Wih. Wih. Ini jadi kayak show ya. Eh, kamu sini. Mau ikut-ikutan? Ayo. Ini hasil anakan di sini, Om? Iya. Wih, mantap. Sini. Berarti asal di kantong, Om, ya? Iya. Masuk vial ini, lucu banget. Lucu, heboh. Gua gak mau banyak gerak, dia mau aja. Enggak, ini jinak kok. Kemarin mau kok dikasih makan kok. Eh, kecil. Gus. Bagus. Gus. Gus. Gus, bagus. Sini, bagus. Sini, bagus. Sini, Gus. Sini, Gus. Apa itu? Wih. Oke guys, too late. Jadi ada walabi papua, Macropus agilis sama Macropus rufagrisilis. Rufagrisilis itu yang putih, walabi albino dari Australia. Kalau yang agilis yang coklat-coklat. Mantap, ada berapa ekor lagi, ini mahal banget. Gua tahu walabi mahal, pernah punya soalnya dan mati. Sakit hati banget dan enggak mau melihara lagi kalau masih tempatnya sama. Kasihan. Sensitif guys, dan juga kalian lihat kan lari-lari itu. Mantap, Om. Wow, ada kuda juga guys. Buset, lapangannya gede banget. Oh. Ini lapangan kuda kita sharing sama burung unta. Oh, burung unta. Ya. Tapi pernah berantem nggak, Om, burung unta sama kuda? Oh, nggak pernah jadi satu. Oh, nggak pernah barengan. Ya, ganti-gantian. Ganti-gantian. Buset, luas banget. Kalau gua sih punya halaman segede gini nggak akan ada kuda. Jerapah. Jerapah. Oh, jerapah. Kalau udah kayak gini, jerapah. Nggak deh, ngasih makannya. Ampun, Om Kenzo. Sehari sekuintal nggak deh, mending jerapah. Pasti lebih bisa lebih hemat lah. Kalau gajah, no way, ampun. Ntar boncos. Kenapa? Ayo, ayo. Joinan, joinan. Beli sepasang, satu ekor masing-masing. Setuju sih. Ini kudanya gemes. Ini kuda apa, Om? Ini kuda turunan kelima dari Australia. Oh, Australia. Buset. Gede. Wah, keren sih. Ini mau buat pacu, nanti mau dilatih, moga-moga bisa. Oh, kuda pacu ya? Keren-keren. Wah, banget. Ampun. Sultan Solo nih guys, mau lewat. Minggir. Ini bikin kandang lagi, Om? Enggak, karena kemarin kudangnya kembang biak, lahir lagi. Enggak cukup, kita sekat. Oh, disekat ya? Iya, mau disekat. Mau beranak terus kudanya, beranak luar biasa. Terus. Ini kuda poni. Kuda poni nih guys, kecil, ya. Ada dua. Coklat sama hitam. Hey. Kalau yang coklat poni lokal, yang hitam poni Argentina. Oh, yang hitam Argentina. Galak gak sih, Om? Kalo enggak. Oh, enggak itu juga. Enggak galak. Ini bukan kedelai ya. Ini keledai ya. Kalau keledai beda lagi, guys. Ini kuda poni. Mirip sih, cuman berbeda mereka. Lucu banget. Kecil gini, tebel. Bisa dinaikin gak sih, Om? Enggak bisa. Ini kuda anak ya? Kecil aja sama dituntun kuda hias. Kuda hias ya. Next. Ini yang ke Merak agak sempit. Ya, coba. Oke, okay, kita masukin kandang Merak, guys. Nah, ini masih ayam. Ayam apa nih, Om?
Iya, kita kan ayamnya kita telurin. Habis kita telurin, dari kutuk ayam kecil-kecil kita masuk sini untuk pembibitan. Hah? Kita kalau udah besar, kita jual lagi. Oh, jual ayam juga. Oh, mantap. Bisa banyak banget. Jadi ayam-ayam. Ini salah satu ternak ayam untuk pengiritan secara ekonomi, finansial. Iya, bener. Ya. Keren, ngirit. Kalau ditanya kenapa kok nggak pakai ayam sendiri untuk makan kinso, itu karena lebih mahal. Iya, ya mending beli ya. Mending beli lebih murah. Jadi masih ada keuntungan. Iya, bener. Ini ada merak blorok, guys, nih. Merak blorok. Blorok ini. Blorok tuh campur biru sama yang putih, jadi kayak gini. Tuh, keren banget. Cantik dari banget. India. Nggak dilindungi ya, guys, kayak chip-chip ini. Sama kayak chip-chip, cuman dia digabungin sama merak putih. Jadi enak kayak gini. Warna-warni. Warna-warni. Cakep banget sih. Eksotik abis. Ini juga ada merak cameo ya? Cameo. Itu ada cameo, guys. Bahan bermunta sebagai background. Cameo sama merak putih. Juga ada merak putih. Ya, di sini meraknya nggak ada merak biasa. Kan merak biasa itu merak biru ya? Yang kayak chip-chip dia nggak punya. Oh, mandi nggak ada, guys. Jadi dia nggak main merak-merak yang biasa. Biasa itu nggak main dia. Bukan level dia. Langsung yang blorok, langsung yang cameo, langsung yang putih. Gokil, Om Merdi emang. Crazy Rich Solo ini luar biasa. Senang banget lihatnya. Ini kabeli kalau yang kita nih, yang aku yang biru, jadi campur sama kabeli putih jadi gini, blorok namanya. Biru sama putih. Itu kan. Tapi aku kan jarang lo ngelihat dia tuh buka kayak kamu punya. Ya karena masih ada betinanya. Ada betinanya itu. Sebaiknya ada betinanya baru dia mulai ngebuka. Coba dia ngeliat aku coba. Tina merah. Kabeli betina merah. Bagus kan tuh? Merak itu paling mahal denger-denger cameo ya? Cameo, sama mahal. Black Shoulder. Iya. Cameo ini yang ada di tepat tadi. Karena cuma tuh di bawah sini nih. Ini banyak nih cameo. Guys, gue sekarang di tengah-tengah lapangan luas banget. Ini kandang kuda dan burung unta ganti-gantian. Lihat ini kurang lebih 3000 meter ini kayaknya. Luas banget, Mami Kenzo, gila. Aku jadi kepengen jerapah nih gara-gara kamu ngomong. Nah, lo kena racun. Iya, ini cocok banget di sini, Mami Kenzo. Iya, ya. Udara panas, luas kayak gini. Udah cocok, permukaan cocok juga, nggak bikin becek. Benar. Kalau tanah, becek. Ganti sih, tadinya tanah. Iya, becek ya? Iya, becek banget. Nah, makanya pakai ini cocok, udah jerapah deh. Yuk. Yuk. Mau, oh, benar. Sepasang, aku satu ekor, ayo. Ayolah, nanti kita besanan lagi ya. Iya, ayo. Oke lah, mantap lah. Siap, asik. Han, jerapah, Han. Gak apa-apa, Mbak, jerapah nih aku. Iya, ini udah ada satu sih. Jerapah. Ini burung unta, guys. Berapa ekor besar, banyak banget, Om. Ada 7, 8. Burung unta 8 ekor, guys. Tuh, lihat, gede-gede lagi. Ini bertelur nggak di sini? Belum. Belum ya? Masih di bawah 2 tahun nih. Oh iya, ini kalau dilepasin burung unta heboh banget sih, pasti lari-lari heboh. Iya. Oke ya. Kalau dilepasin balapan. Ini burung unta, guys, di sini juga ada rusa timur, ada rusa timur yang sih juga gokil, banyak-banyak banget, Om, binatangnya. Udah banyak, gede-gede lagi lahannya, luas banget. Jadi kalau kemarin orang tuh ada berita katanya untuk disajikan ke Kenzo. Apa itu ayam? Berita yang salah. Enggak, kemarin ada berita bilang, wah ini hewan-hewannya disajikan untuk Kenzo. Ah, netizen biasanya mah. Bukan, berita itu. Berita? Berita. Apa katanya? Nah, katanya tanahnya luas. Ma, apa, ada rusa, ada burung unta untuk makanan Kenzo. Mewah banget, Kenzo makannya rusa sama burung unta. Enggak lah, ayam aja sama sapi. Ada berita tuh ya, jago melesetkan. Ini masih ada lagi, Om? Masih ada. Kita masih ada lagi, guys. Gokil. Udah mau banyak, terus lahannya luas-luas, bener sih ini. Bisa jadi zoom sebenarnya kalau disekat-sekat lagi ya. Iya. Yeah. Isi, Sultan Solo melewat. Isi! Wash! Apa lagi, Om, sini, Om? Nih, kita ke kandang rusa tutul. Oh, rusa tutul. Aksis-aksis ya? Sama yeah, kayak Ruby, guys. Iya, yeah, betul, Ruby. Wow, lapangan golf sendiri, guys! Buset! Abuset! Gila! Punya lapangan golf sendiri, Om Andri. Ini driving sendiri ini? Iya, ini driving range ini. Driving range sendiri. Saking luasnya bingung kayak, gue punya lahan luas banget, bro. Di apaan ya? Lapangan golf lah jadi. Atau ya rusanya mau dipanggil tuh rusanya di sana itu lagi. Ayo, siap. Lu kan bisa bikin rusa lu jinak. Mana? Di sana. Oh, lagi duduk-duduk ya? Iya. Gitu. Kalau itu nggak bisa. Ngejinakin tuh harus dari kecil. Mami Kenzo, dari lahir. Harus susuin sendiri, pisahin sama induk. Pisahin sama induknya? Ya, kalau gabung sama kolonian, ntar liar lagi. Okay. Udah, misalkan dari kecil nih,
Mami Kenzo bikin kandang sendiri ya untuk baby rusa, nyusuin sendiri. Ntar kalau udah besar, jinak lepasin aja, pasti nyamperin lagi. Gitu. Tuhan, dengerin Tuhan. Tuh pada beri guys. Kalau pas dia bayi, bikinin kandang, kita susuin sendiri. Kemarin stres, disusuin mau mati, lemes. Oh. Iya, okay, dua hari apa? Kita ambil kasihin ke kandang, susuin gak mau. Susu apa? Akhirnya kita lepasin dah. Susu apa? Pak Berti kemarin pakai susu apa Pak Berti untuk si rusanya itu yang waktu lahiran itu? Susu kambing? Kambing. Iya. Pak, coba dipanggil Pak. Kambing harus anget, terus juga tempatnya anget, terus harus di alusnya harus dirangsang biar. Jadi itu kamu punya bisa jinak gitu, bisa mau datang dari gitu. Bayi semua. Ada kok vlog beberapa yang dari indukan kita ambil sendiri, terus disusuin ada vlog kayak gitu kurang lebih caranya. Keren ya. PR aja sebenarnya sih. Harus semua juga rajin. PR. Iya sih. Ada gitu ya nggak PR? Nggak ada sih, binatang semua PR. Kayak ngerawat anak. PR juga. Tapi kamu dulu seperti rusa, kamu juga dikasih susu juga sama. PR gue ini. Kamu yang rusa. Kamu belum kan PR ini? Belum. Udah di rumah juga udah banyak. Kayaknya PR-nya udah repot. Ntar kita coba. Kita mau panggilin rusanya dulu ya. Kita kasih makan. Bisa lagi disiapin. Ya, lagi disiapin ambil makan. Nanti kalau ada anaknya, sebaiknya kalau mau jinak, hair racing aja dibotolin dulu sendiri. Cuman awal-awalnya yang bikin susah itu ngebiasain dia pengen ngedot susu dari dot botol gitu, susah awal-awal. Tapi sekalinya udah kebiasa, ngejar dot. Tapi perlu dikasih kromosom ibunya dulu nggak berapa sebaiknya lama? Ya, 2 hari, kolostrum dulu. Kolostrum 2 hari cukup, habis itu ambil. Cuma 2 hari? 2 hari, 2 hari, sampai 3 hari lah maksimal. Nah, habis itu pasti stres sih, maksudnya masih belum kebiasa sama orang. Dia harus ada keeper atau nggak yang ngerawatnya bareng terus sama dia. Susuin, pegang-pegang, lus-lus. Kalau dilepasin gitu, rusa pasti liar, pasti dilihat. 200 meter guys, panjangnya lihat. 205 meter panjangnya, lebarnya nggak tahu nih. 80 kemarin. 80 meter? Iya. Dan 15.000 tuh. 1,6 hektar nih, udah ambil 2 hektar, lapangan golf doang. Tuh tanya tuh Kak Arsyad punya sugar glider nggak? Kamu kemarin kan habis beli itu. Nggak ada. Oh beli SG sebenarnya. Iya kemarin beli SG. Ada sama masih ada. Mana-mana loh. Masih. Iya emang. Kantongin aja. Dia kan Marcel Pial suka di kantong. Kantong. Tapi dia suka melarikan diri dari kandang kalau malam. Pinter banget. Nyelinap. Pagi-pagi udah nggak ada. Tapi untungnya ketemu terus. Udah digoreng aja. Jadi sugar glider goreng. Iya. Repot. Crispy sugar glider. Habis itu kamu jadi sugar daddy paling enak. Ntar udah besar. Kayak papinya. Aduh, jangan atuh papinya. Panggil nih guys. Sahur. Gak boleh datang. Aduh. Dipanggil gitu tong 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 tong. Ya kasih tong. Ambil yang dingin. Unik ya. Gua datang ke beberapa tempat rusa yang halamannya luas banget, rusanya banyak macam-macam, ada yang manggilnya pakai nama, ada yang panggilnya pakai suara dari orang kayak hu gitu. Ada yang pakai besi tang 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 macam-macam. Yang pastinya mereka harus tahu kebiasaannya gimana. Kalau ada suara gini berarti makan. Kurang lebih tujuannya kayak gitu, guys. Kenyang kayaknya om. Biasanya kalau maghrib dia jam 5, jam 6 gitu dia kesini sendiri minta makan. Bangun apa? Pagarnya juga berapa ini, om? Tinggi gini, tingginya itu berapa? 20 meter kayaknya. Oh ini mau dibangun ulang kok ini kok. Oh ya? Wah bolanya kemana-mana dikomplain, ini mau dibangun ulang ini. Nanti 3 bulan lagi jadi. Oh gitu? Masih keluar bolanya? Iya itu lagi dikerjain tuh sama tukang-tukangnya itu. Lagi dicorin semua tiang-tiangnya. Ditinggiin lagi jadi 25 meter. Ini baru 12 meter. Baru 12 meter, sultan bebas guys. Wah, halaman gini kalau gue punya pasti kandang semua sih. Iya, ini kalau dikasih kandangnya Esan Jinora kasih sini. Wah, gede banget om. Susah nyarinya, ntar mana Esan Jinora gitu kan. Kandang segini gitu aja suka nggak kelihatan, mereka ngumpet. Tuh guys, lihat datang nih rusanya. Ada 7 ekor. 7 rusa di seluas ini, gokil. Banget, tinggalin lari dia puas. Ini mah kandang cita sih, asli kalau gue ada keras gini-gini udah deh. Isi cita, lari-lari dari udah. Keren banget pasti. Wis. Rebutan makanan. Oh, itu ada yang patah. Nanti kan tumbuh lagi. Kalau ini namanya bukan tanduk. Nah, kita jelasin guys, ayo. Kalian enggak ngerti. Jadi gini, Sen. Jadi, kalau tanduk itu kayak banteng, kayak domba permanen. Ya kan, itu permanen kayak banteng, sapi, domba permanen. Kalau rusa ini namanya rangga. Rangga itu setiap tahun dicopot.
copot, tumbuh yang baru lebih panjang, lebih banyak cabang. Makin tua, rusanya makin panjang dan makin banyak cabangnya. Jadi mereka cabut sendiri gitu? Copot sendiri, kayak gigi orang. Nanti dia biasanya nyundul-nyundul pohon, copot aja. Ambil si rangganya bisa dipajang. Daripada dibuang, sayang kan? Gitu, jadi tak panjang aja. Banyak ini, berapa jantan dia? Ada 4 kan? Tahun bisa dapat 8 rangga. Setiap tahun? Tahun pasti copot. Jadi kalau ini rangganya patah atau rusak, nggak apa-apa. Dia ganti yang baru. Kalau domba, permanen gitu, permanen udah. Kalau rusak, rusak gitu kawasan. Ngerti? Mantap, yes. Lanjut lagi ke rusa, guys. Tuh lihat, ih gemes banget. Hey, suara rusa gimana? Wah rusa puas banget di sini larinya. Sampai bego, sampai capek juga. Banyak banget. Udah om ini ya terakhir. Kill. Keren, banyak banget. Om, thank you banget om udah bawa keliling. Luar biasa Sultan Solo kita nih, om Andri. Ada Kelvin sama Kasen juga. Ada Mami Kenzo sebelah sana lagi ngobrol. Pokoknya ngucapin thank you ya. Kita dibawa keliling-keliling, lihat satuannya. Jadi inspirasi juga buat kita. Kalau misalkan kita apa pengen sukses kayak om Andri nih, bisa dicontoh. Jak rahasiat baju juga, lihat tuh. I can, I will, I must. Keren banget. Om, sukses dan sehat selalu om ya, thank you. Amin, sama-sama. Thank you juga buat teman-teman tuh. Saya thank you om Andri, bisa di follow juga Instagram Kenzo, om Andri sama Mami Kenzo di sini. Juga ada Kelsen sama Kelvin juga Instagramnya nih. Yang eceng-eceng nih, yang ganteng-ganteng dulunya kan follow. YouTube juga bisa di subscribe YouTube-nya Kenzo di sini. Oke teman-teman, jangan lupa juga like, comment, subscribe dan share YouTube gue. Dan see next video, thank you nonton. Bye-bye.